Sorotan lain, Saudara, Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Jawa Barat terus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi kasus dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui lebih jauh peran, keterkaitan, dan juga kemungkinan adanya dugaan tersangka lain dalam kasus ini. Tiga orang saksi yang diperiksa, H, F, dan W, diduga mengetahui praktik dan alur tindak kejahatan penipuan tersebut. Salah seorang korban adalah tukang bubur yang sudah menyetor uang 310 juta rupiah. Selain saksi, polisi juga terus mendalami keterangan tersangka NY yang disebut bertugas di bagian SDM Mabes Polri. Kita tanyakan informasi lebih lanjut soal kasus ini kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, bagaimana pemeriksaan para tersangka kasus ini sampai siang hari ini? Dan juga selamat siang saudara, sejak pukul 9 pagi tadi kami pantau di Polres Cirebon Kota memang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi yang terus diduga mengetahui kejadian atau dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh dua orang oknum Polri. Yang pertama adalah inisial NY, yakni bagian SDM dari Mabes Polri, dan juga SW yang mantan Kapolsek Mundu Polres Cirebon Kota di tahun 2021. Kedua orang ini bersekongkol dan saring memiliki keterkaitan keduanya untuk melakukan penggelapan dan penipuan terhadap Wahidin, korban yang merupakan tukang bubur. Kembali kepada materi soal pemeriksaan, ada tiga orang yang diperiksa, yakni inisial H, F, dan juga W. Ketiganya merupakan warga sipil yang juga diduga mengetahui alur dari sejak awal terjadinya tindak pidana penipuan dan juga penggelapan itu hingga penyerahan beberapa uang-uang yang disetorkan oleh korban kepada beberapa orang yang diduga terlibat. Sampai saat ini masih belum keluar dari ruang pemeriksaan dan kami juga masih berusaha untuk meminta keterangan lanjutan kepada tim, baik itu dari Kapolres Cirebon Kota ataupun Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, namun sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Lalu Syahri, korban ini kan berencana melaporkan kasus ini, lalu ia juga meminta perlindungan dari LPSK. Adakah informasi lanjutan soal hal ini? Jam 10 tadi kami dapat telepon langsung dari Humas, maksud kami dari kuasa hukum dari korban, yakni Pak Wahidin. Eka menyampaikan kepada kami bahwa sebelumnya memang sudah dijadwalkan untuk melakukan pelaporan dan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta. Namun proses keberangkatan mereka pada kemarin ditunda karena ada gelar perkara yang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota yang dihadiri langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat. Dan hingga akhirnya rencana mereka akan melakukan kunjungan ke LPSK pada hari ini. Namun kami masih menunggu karena tadi sempat ketemu di Polres Cirebon Kota di bagian depan. Informasinya mereka juga akan memberikan keterangan lanjutan untuk kepentingan pendalaman materi. Wahidin, baik, dan juga kuasa hukumnya akan menyampaikan kepada kami, diduga masih ada orang-orang yang terlibat selain dari dua orang ini. Baik dari NY yang diduga oknum dari Mabes Polri bagian SDM yang menerima sekitar 310 juta rupiah dari Wahidin atas perintah mantan Kapolsek Mundu, yakni AKP Supai. Di luar ini masih ada orang-orang yang diduga terlibat. Atas dasar itu, baik dari Wahidin, kuasa hukumnya terus berkoordinasi dengan Polres Cirebon Kota untuk memberikan keterangan-keterangan lanjutan. Dan pelaporan kepada LPSK menjadi penting karena Wahidin melalui kuasa hukumnya sempat mendapatkan teror, sempat mendapatkan ancaman dari nomor-nomor yang tidak dikenali sebelumnya, misterius, dan bahkan kami sempat menanyakan kepada Wahidin apakah Wahidin mengenal karakteristik suaranya, kemudian siapakah orang yang dibalik dari suara telepon misterius tersebut. Wahidin mengatakan kepada kami tidak sama sekali mengenalnya, dan isi inti dari suara yang atau penyampaian yang disampaikan oleh orang tersebut adalah meminta kepada Wahidin untuk tidak melanjutkan hal ini ke meja hijau atau ke persidangan berikutnya dan selanjutnya, artinya untuk dicabut perkaranya dan
perkara ini ditutup. Dan sampai saat ini korban masih terus didampingi oleh kuasa hukum untuk terus berani memberikan fakta-fakta terbaru, keterangan-keterangan terbaru untuk mendorong kasus ini betul-betul dilakukan secara profesional. Paskalis. Baik, terima kasih Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Polda Jawa Barat akhirnya mengambil alih kasus dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri tahun 2021 yang menyeret anggota Polri. Kapolsek Munut AKP SW kini resmi jadi tersangka. Korban yang berprofesi sebagai tukang bubur mengaku ditipu hingga 310 juta rupiah. Kapolsek Mundu, AKP SW, dicopot dari jabatannya usai Polres Cirebon Kota menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penipuan rekrutmen Polri di tahun 2021. Korbannya adalah seorang tukang bubur yang mengaku rugi hingga 310 juta rupiah. Tak hanya dicopot, AKP SW juga akan menjalani pemeriksaan kasus pidananya dan pelanggaran kode etik. Ancaman. Yang bersangkutan memang diterapkan pasal pidana ya, karena memang terkait dengan rangkaian pidana yang terjadi dengan N sebagai perantara. Pasal. Nah, pasal ini diterapkan pasal 372, 378. Dengan ancaman. Junto 55. Ancaman hukuman tetap sama 4 tahun 2 karena yang bersangkutan adalah polisi aktif, diberlakukan kode etik. Nah, prosesnya ini sementara berjalan. Nanti akan kita info lagi terkait dengan prosesnya. Tetapi yang bersangkutan tetap diterapkan kode etik. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti sejumlah kwitansi bukti setoran Wahidin kepada NY. Dari keterangan tersangka NY, polisi menyebut bukti keterlibatan mantan Kapolsek Mundu AKP SW. SW disebut sebagai perantara yang mengenalkan korban dengan tersangka NY. Barang bukti yang kami amankan yaitu beberapa lembar kwitansi dan bukti transfer bank. Adapun saksi-saksi jumlah saksi 5 orang dengan kerugian sebesar 310 juta rupiah. Keinginan mengubah nasib keluarga justru berakhir buntung. Awalnya, AKP SW menjanjikan anak tukang bubur itu bisa masuk jadi anggota Polri gratis tanpa biaya. Namun, janji hanya sekedar janji. Biaya pun kemudian dipatok AKP SW dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ini mana yang 100 juta? Loh kok Pak? Katanya nggak pakai duit, prosedurnya kan cuman bayar itu, ya ini buat biaya yang lain. Akhirnya dengan Pak Supai minta itu, saya kaget, saya merasa tertekan, merasa itu. Bahkan dia mengatakan ke saya tuh, gimana kamu lihat enggak, daftarin anakmu ke jadi polisi. Ya saya bela lah, orang saya pengen jadi anak polisi, sampai 20 juta pun saya kasihkan itu ke bukti keseriusan saya. Jadi gimana yang 100 jutanya? Kalau kamu nggak bisa, waduh, bikin malu saya aja nih, ke Mabes. Kasus penipuan rekrutmen polisi ini kini ditangani Polda Jawa Barat. Tak hanya minta seluruh uangnya kembali, korban juga minta keadilan bisa ditegakkan. Tim Liputan, Kompas TV.